Menpora Dito Aryo Tejo menyebut timnas Indonesia U23, U20 dan U17 bisa melakukan pemusatan latihan di IKN mulai September mendatang. Dito menyebut ada dua lapangan yang sudah selesai dibangun. Kedua lapangan itu dapat digunakan serta sudah tersedia pula dua bangunan asrama. Namun untuk timnas senior kemungkinan tak melakukan pemusatan latihan di IKN dalam waktu dekat. Pasalnya, waktu berkumpul terbilang singkat untuk melakukan perjalanan ke IKN karena timnas akan menjalani laga tandang dan kandang pada 5 September dan 10 September mendatang.